Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Gimmick Story. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat amin. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita dari seseorang yang bernama Jaki. Demi mengejar cintanya, ia rela melakukan apapun, bahkan nyawa taruhannya. Sebelum kita lanjut, yang baru mampir di channel ini bisa bantu subscribe dan like-nya ya. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Satu tahun sudah berlalu, kisah yang dialami Eko saat mancing menggunakan kembang layat masih menjadi perbincangan warga setempat. Banyak juga yang percaya bahwa sosok Wewe Gombel yang ditemui Eko adalah penunggu pohon beringin besar yang ada di area kuburan. Hingga banyak juga yang percaya bahwa kembang pemberian sosok nenek itu bisa dijadikan jimat sebagai penglaris ataupun sebagai pemikat. Namun hingga detik ini tak ada yang berani melakukan hal tersebut, hanya menjadikannya bahan pembicaraan saja. Tiba pada suatu hari ketika Jaki yang merupakan orang penakut di kisah sebelumnya, mendadak menjadi sosok yang pemberani untuk menemui sang pemilik kembang layat tersebut. Jaki yang merupakan sahabat dekat dari Eko tentu sudah mengetahui dengan detail kisah yang menimpa sahabatnya itu. Namun karena masalah percintaan membuatnya melakukan cara apapun agar sang pujaan hatinya mau menerima cintanya. Perempuan penjaga toko baju yang bernama Lita itu sudah lama didekati oleh Jaki. Tetapi beberapa kali Jaki mengungkapkan perasaannya kepada Lita, tak pernah mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh Jaki, sampai membuat Jaki frustasi. Sesekali Jaki meminta pendapat pada sahabat dekatnya, yaitu Eko. Namun Eko justru memberikan saran yang menurut Eko adalah hanya guyonan semata. Di sisi lain justru Jaki menganggap saran Eko adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan hati Lita. Saran yang diberikan tak lain adalah dengan menggunakan kembang layat sebagai pemikat. Malam harinya tanpa sepengetahuan Eko, Jaki langsung menuju ke area pemakaman desa dengan perasaan yang tak karuan. Jaki hanya memikirkan bagaimana ia dapat mengambil hati Lita dengan sepenuhnya, tanpa memikirkan resiko yang nanti akan dihadapinya. Sesampainya di area makam, Jaki langsung menuju ke sebuah pohon beringin yang cukup besar. Dengan beraninya ia langsung berteriak keras. "Siapapun penghuni di sini, tolonglah saya. Berikan saya kembang layat untuk jimat," teriak Jaki. Tiba-tiba angin berhembus kencang disertai kabut tipis menerpa badan Jaki. Beberapa saat kemudian muncullah perempuan cantik dari balik pohon beringin dengan mengenakan baju merah disertai bau harum bunga melati. "Siapa kamu?" ucap Jaki. "Aku bisa membantumu, tapi dengan satu syarat," kata si perempuan. "Apa syaratnya?" tanya si Jaki. Sosok perempuan itu tak menjawab dan langsung menghilang begitu saja. Merasa putus asa, Jaki akhirnya pulang ke rumahnya tanpa mendapat apapun. Saat sedang tidur, tiba-tiba Jaki bermimpi dan didatangi oleh sosok perempuan yang ditemuinya di pemakaman tadi. Dalam mimpinya, sosok itu menyuruh Jaki untuk kembali menemuinya di area makam malam itu juga. Sontak Jaki pun terbangun dari mimpinya. Tanpa pikir panjang, lantas Jaki segera kembali menuju ke pemakaman. Benar saja, Jaki sudah ditunggu oleh perempuan tersebut tepat di bawah pohon beringin di mana Jaki sudah bertemu sebelumnya. Dengan suara yang lembut,
Perempuan itu berkata, "Ambillah segenggam bunga yang ada di atas kuburan baru itu." Sambil menengok ke segala arah, Jaki menemukan kuburan yang dimaksud perempuan itu. Sesuatu yang janggal sempat menghinggapi perasaan Jaki. Bagaimana tidak, tulisan yang ada di makam baru itu adalah namanya sendiri. Padahal di desanya nama Jaki adalah satu-satunya. Dan juga beberapa hari terakhir tak ada warga desa yang meninggal. Saat itu Jaki sempat terdiam beberapa saat. Namun karena hati Jaki yang sudah terpenuhi dengan nafsu, lantas tetap mengambil kembang yang berada di permukaan makamnya sendiri. Setelah itu, perempuan itu juga memberikan beberapa helai rambutnya yang panjang kepada Jaki, serta menyuruh Jaki merendam kembang serta beberapa helai rambut itu di sebuah gelas. Tak lupa sebuah mantra untuk diucapkan Jaki. Merasa sudah terpenuhi, Jaki segera meninggalkan area makam menuju ke rumahnya. Setelah sampai rumah, ritual pun segera dilaksanakan. Setelah selesai, gelas yang berisi air kembang serta helaian rambut sang penunggu pohon beringin itu disimpan di bawah tempat tidur Jaki. Dengan perasaan yang gembira, Jaki malam itu terus memikirkan Lita. Ia sangat berharap kalau besok setelah bangun tidur Lita sudah berada di depan rumahnya. Namun tak lama kemudian, Jaki pun terlelap. Dalam tidurnya, kembali Jaki bermimpi. Kali ini ia disuruh mengambil satu helai rambut wanita idamannya itu untuk dicampur ke dalam gelas. Keesokan paginya, Jaki bergegas menemui Lita. Tapi sayangnya Lita yang masih cuek akan kehadiran Jaki, membuat si Jaki kembali merasa sedih. Jaki pun menyadari bahwa ritualnya masih kurang, yaitu mengambil sehelai rambut Lita. Kini Jaki mulai mencari cara agar tidak diketahui oleh Lita. Beberapa hari kemudian, Jaki menemukan cara yang tepat, yaitu meminta bantuan Firni yang merupakan teman dekat dari Lita. Sempat menolak, namun akhirnya Firni mau melakukan permintaan Jaki setelah diberikan beberapa uang. 2 hari kemudian Firni menemui Jaki di rumahnya untuk memberikan beberapa helai rambut Lita yang tertinggal di alat sisirnya. Setelah itu dengan cepat Jaki mencampur rambut Lita ke dalam gelas dan segera melakukan ritual kembali. Di hari berikutnya, seperti yang diinginkan Jaki, Lita tiba-tiba datang menemui Jaki. Kali ini justru Lita yang menyatakan cintanya kepada Jaki. Jaki yang sedang bersantai bersama Eko di rumahnya merasa seperti berada di atas awan. Sementara Eko yang seakan tak percaya hanya bisa terdiam begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Eko yang merasa ada keanehan dengan temannya itu berusaha mencari kebenarannya. Sampai pada akhirnya Eko bertemu dengan Lita. Di situ Lita menceritakan bahwa ia tiba-tiba saja menyukai Jaki tanpa ada alasan yang jelas. Hal inilah yang membuat Eko semakin yakin bahwa Jaki menggunakan pelet untuk mendapatkan Lita. Karena tak ada bukti yang kuat, Eko hanya bisa diam. Beberapa kali Eko menasehati Jaki agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan yang pernah ia alami, namun Jaki sama sekali tak menggubris perkataan dari Eko. Setelah menjalani hubungan dengan Jaki, kini Lita mulai mengalami hal-hal aneh. Lita sering mengalami kerasukan hingga beberapa kali jatuh pingsan. Firni yang menyadari ada yang tidak beres dari temannya itu mulai curiga dengan Jaki.
Apalagi setelah ia memberikan beberapa helai rambut Lita kepada Jaki, ia melihat tingkah laku Lita menjadi berubah total. Merasa bersalah, Firni memutuskan untuk menemui Jaki agar tidak mengganggu Lita lagi. Namun justru Jaki memarahi Firni dan mengancam akan membunuhnya jika menceritakan rahasianya kepada orang lain. Karena takut, Firni pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa bersalah yang dirasakan oleh Firni membuat ia akhirnya keluar kota meninggalkan temannya itu. Firni memutuskan untuk bekerja di luar kota agar ia bisa melupakan temannya itu. Sebelum pergi, Firni juga berpesan kepada Lita agar Lita segera memutuskan hubungannya dengan Jaki serta mencari orang yang bisa menangkal ilmu pelet. Tetapi justru Lita memarahi Firni karena sudah memfitnah pacarnya itu. Akhirnya Firni meminta tolong kepada Eko. Eko yang sebelumnya juga sudah menduga bahwa sahabatnya itu menggunakan ilmu pelet, bersedia membantu Firni untuk menyelamatkan Lita. Eko dan Firni terus berdiskusi untuk menemukan cara yang tepat agar bisa menyelamatkan mereka berdua. Lantas Eko mengajak Firni menemui orang pintar setelah mendapat informasi dari salah seorang warga. Setelah berhasil menemukan lokasi rumah orang pintar tersebut, Firni meminta maaf kepada Eko karena ia harus pergi keluar kota untuk bekerja dan tidak bisa menemaninya lagi. Firni hanya berpesan agar Eko bisa segera menyelamatkan temannya itu. Karena Eko juga khawatir jika Jaki akan mengalami sesuatu. Dengan cepat Eko bergegas menuju rumah orang pintar tersebut. Setelah sampai, Eko lantas menceritakan apa yang dialami sahabatnya itu. Menurut si orang pintar, Jaki sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin dan mempertaruhkan nyawanya untuk dijadikan tumbal. Mendengar hal itu, Eko merasa terkejut. Tak habis pikir dengan Jaki yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan Lita. Kala itu juga, menurut si orang pintar, ia tidak bisa berjanji untuk menyelamatkan Jaki. Ia hanya bisa menghentikannya saja. Eko hanya bisa pasrah dan berharap tak ada hal buruk yang akan menimpa Jaki. Sepulang dari rumah si orang pintar, Eko segera menuju rumah Jaki untuk mencari media yang digunakan Jaki sebagai alat ritualnya tersebut. Saat tiba di rumah Jaki, terlihat Jaki sedang asyik teleponan dengan Lita. Merasa ada kesempatan, Eko langsung berusaha mencari sesuatu yang dianggapnya mencurigakan. Sampai pada akhirnya Eko menemukan gelas yang berisi kembang dan beberapa helai rambut. Tanpa sepengetahuan Jaki, diam-diam Eko membawanya pergi. Keesokan harinya Jaki mendapat kabar bahwa kekasihnya itu tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri selama beberapa jam. Dengan cepat Jaki menuju ke rumah Lita untuk melihat kondisinya. Betapa terkejutnya Jaki saat ia sudah sampai di rumah Lita dan melihat kekasihnya itu. Tiba-tiba berubah menjadi sosok perempuan yang dulu Jaki lihat di pemakaman. Itu hanya bisa dilihat oleh Jaki seorang diri. Keluarga Lita hanya kebingungan melihat Jaki yang ketakutan dan pulang. Saat sampai di rumah, ternyata sosok perempuan itu sudah menunggunya di dalam rumah. Perempuan itu menampakkan wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur tak beraturan serta mulut sobek hingga sampai ke telinga dan terus mengeluarkan darah segar. Belum sempat berbuat apa-apa, tubuh seketika tergulai lemas. Beberapa jam kemudian Eko datang beserta si orang pintar tersebut. Tak tega melihat sahabatnya itu.
Lantas Eko segera membawanya ke rumah sakit. Sebelum berangkat, si paranormal itu mengatakan kepada Eko, "Temanmu itu sudah tidak bisa diselamatkan, jiwanya sudah dibawa pergi." Setelah beberapa jam mendapat perawatan medis, Jaki akhirnya dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Di situ Eko hanya bisa menangisi kepergian sahabatnya itu secara mendadak. Sementara Lita sudah sadar dari pingsannya dan mengaku tidak tahu menahu tentang apa yang ia alami selama ini ketika berpacaran dengan Jaki. Bahkan Lita mengaku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Jaki. 7 hari berlalu setelah kepergian Jaki. Eko bermimpi sahabatnya itu meminta tolong. Eko melihat sosok Jaki dalam mimpinya itu terus memakan kembang hingga perutnya buncit hingga meledak mengeluarkan isi dalam perutnya. Eko hanya bisa mendoakan sahabatnya itu agar diampuni segala dosa-dosanya. Eko juga seakan teringat kejadian masa lalunya ketika ia hampir menjadi tumbal Wewe Gombel. Namun Eko masih bisa selamat karena terus mendekatkan diri pada Sang Pencipta sebelum terlambat. Oke teman-teman, gimana menurut kalian cerita ini? Jaki yang tidak bisa belajar dari pengalaman Eko, justru mendapat malapetaka. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya, dan mungkin segitu dulu cerita kali ini. Nantikan cerita-cerita lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.